Oke teman-teman, sebelum melanjutkan di sini saya akan memberi tutorial lagi seputar aplikasi penghasil uang yaitu TikTok Ori, yang dimana saya akan memberikan tutorial cara nuyul aplikasi TikTok yang aman banget. Nah untuk kalian yang ingin tahu pastikan jangan di skip karena saya akan memberikan tutorial cara cepat mendapatkan koin atau cara nuyul yang aman banget, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan koin atau uang secara cepat di aplikasi TikTok Ori ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya bisa mendapatkan hingga 76 juta dan bisa menarik hingga 15 juta per hari. Oke, kita lanjutkan ke tutorialnya. Halo semua, welcome di Hari Nopcial. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya guys. Sebelum melanjutkan, saya minta supportnya untuk di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru yang diupdate dari channel Hari Nopcial. Tenang saja, subscribe itu 100% gratis banget guys. Oke, kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi TikTok ya, TikTok Ori, yang dimana saya akan memberikan trik cepat atau cara nuyul yang aman banget. Nah, yang pertama kita langsung buka saja aplikasi TikToknya, dan selanjutnya nanti teman-teman langsung tap di sini ya, di logo atas, logo RP. Kita klik seperti ini. Oh, sorry, bukan ini. Kita klik logo RP-nya, sorry. Nah, kita tunggu beberapa saat, nah nanti akan ada tampilan ini. Oke, untuk cara nuyulnya seperti ini. Kita akan merubah sebuah tautan undang temannya agar menjadi sebuah tautan otomatis ya, ketika kita ingin mengundang teman kita ke media sosial. Oke, kita lanjutkan untuk caranya seperti ini. Oke, yang pertama kita lanjutkan, kita klik undang teman di sini. Ini bukan sembarang undang teman ya, ingat pastikan teman-teman jangan di skip agar teman-teman itu tidak gagal paham. Yang selanjutnya kita langsung salin tautan. Nah di sini kita rubah dulu tautannya guys, kita rubah dulu, dan teman-teman sediakan sebuah catatan yang ada di handphone, bebas catatan apa saja. Lalu setelah itu kita tambahkan kode khusus. Ini kode khusus yang dimana kita akan menambahkan kode-kode yang ketika ada orang yang mendaftar, ini akan menjadi sebuah tautan otomatis tanpa teman kalian, tanpa harus memasukkan kode URL. Oke, kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan di sini, jangan dirubah untuk tautan yang sudah kita salin. Tambahkan saja pagar, garis miring, lalu register. Huruf kecil semua tanpa spasi, tambahkan garis miring, ketik indeks, lalu dot atau titik, lalu ketik HTML, lalu setelah itu tanda tanya, jangan pakai spasi ya, ketik referral kode. Nah, referral kode, jangan pakai spasi ya teman-teman. Nah, untuk di referral kode, khusus di kodenya, C-nya saja, ini huruf besar ya, C-nya saja huruf besar, lalu tambahkan sama dengan, lalu kembali ke aplikasinya untuk menyalin kode undangan ini. Ini kode undangan teman-teman ya, salin. Kita kembali dan paste di depan sama dengan. Ingat jangan pakai spasi. Setelah itu teman-teman cek dulu, kita salin semua dulu, salin dulu atau paste. Nah, kita cek dulu ini apakah udah berfungsi. Coba kita klik. Nah, ini udah berfungsi ya. Udah berfungsi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalian bagikan ke media sosial seperti contohnya Facebook. Kenapa saya sarankan Facebook? Karena Facebook pengguna paling banyak lah. Karena kan Facebook udah lama juga. Dan saya sarankan share ke grup-grup penghasil uang minimal 10-10 grup per hari. Jadi, kita sharekan seperti ini. Nah, kita bagikan seperti ini. Ini bisa digunakan berulang kali ya. Nah, kita bagikan aja seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi, fungsinya kode yang tadi kita modifikasi atau kita tambahkan yaitu agar teman kita itu tidak perlu memasukkan kode undangan. Karena kebanyakan orang mendapatkan bonus ini, mendapatkan bonus dari misalkan ini ya, 600.000. Itu semuanya dari undang teman. Kebanyakan itu dari undang teman. Nah, kenapa sih saya menyarankan untuk memodifikasi tautannya? Karena kan di sini untuk mendapatkan bonus ini kita harus
mengundang orang dan orang itu harus memasukkan kode undangan. Nah, kalau dengan cara seperti ini, ketika mereka masuk, teman kita yang ada di grup misalkan ya, misalkan ada satu aja mereka masuk nih, tanpa harus memasukkan kode undangan, ini kan harus disalin nih. Nih, yang ini harus disalin. Ya, ini walaupun mereka lewati, ataupun mereka, kan kadang ada yang memahami memasukkan kode undangan, ada yang malas gitu guys. Kalau dengan cara seperti ini, itu akan jauh lebih cepat. Kenapa? Walaupun mereka nggak menyalin, nggak memasukkan, tetapi kan kita sudah memodifikasinya. Ini tautan ini. Ini akan menjadi sebuah tautan otomatis. Yang dimana sistem aplikasinya ini kan biasanya akan diarahkan ke sini dulu. Lalu mereka akan diarahkan mendownload walaupun mereka melewati ini dan di bawah kan ada unduh. Nah, mereka akan mengunduh aplikasinya. Lalu mereka mendaftar, biasanya ini diarahkan ke Play Store ya. Biasanya diarahkan ke Play Store. Nah, tanpa memasukkan kode undangan pun, kode undangan yang ini secara ini kan biasanya manual ya atau sendiri gitu. Nah, mereka misalkan malas ataupun lupa ataupun tidak paham, dengan cara seperti ini akan jauh lebih cepat. Ini akan jauh lebih cepat. Itu terbukti dari aplikasi-aplikasi seperti Hello, saya sudah coba, Snack, Neo, semuanya itu cepat banget. Karena kalau dari pengalaman saya ya, orang itu ada yang malas, ada yang tidak memahami memasukkan kode undangan, ada yang bahkan ada yang ogah gitu kan memasukkannya. Nah, karena kebanyakan dari setiap aplikasi itu menghasilkan uang atau koin seperti halnya di sini di TikTok itu dari kebanyakan dari undang teman. Nah, kita cara istilahnya nuyulnya lah ya. Kalau saya kan istilahnya nuyulnya ini aman banget karena ini bukan sistem curang, tetapi agar teman kita itu lebih mudah lebih gampang lah mendapatkan bonus koinnya. Ketika mereka mendaftar pun walaupun tidak memasukkan kode undangan ini, nah mereka sistem aplikasinya akan membaca bahwa mereka sudah memasukkan kode undangan dan itu akan jauh lebih cepat banget. Share ke 10 grup Facebook per hari atau 15 grup per hari ini bisa digunakan berulang kali. Misalkan nih, ini kan 194.000 grup. Bayangkan aja misalkan dari satu kita share 15 grup. Dari 15 grup itu ada 10 grup yang mendaftar satu orang per grupnya. Berarti rata-rata mendapatkan 10 orang per harinya. Nah, besoknya kalian share lagi. Lalu kalau ingin ada lebih bagus, bisa share di Telegram. Ini Telegram karena grupnya ini paling banyak. Bisa menampung sekitar 200.000 orang. Lebih malah ya seperti ini. Kita share aja ke grup-grup Telegram seperti ini. Nah, kita bisa share seperti ini. Dan ini bisa ditambahkan kata-kata yang lebih cepat, lebih menarik lah ya. Ini jangan link aja, kalian bisa tambahkan kata-kata yang lebih menarik lagi, semenarik mungkin agar orang mendaftar. Dan ingat, cara ini berlaku bagi teman-teman yang mengundang teman ataupun orang lain yang belum pernah download aplikasi TikTok atau belum membuat akun sama sekali. Kalau udah pernah, ini tidak akan berfungsi. Karena biasanya dibatasi, satu HP itu hanya mendapatkan bonus hanya dari satu akun. Walaupun buat akun TikTok bisa lebih dari satu ya, tapi yang dihitung tetap akan satu bonusnya. Nah, dengan cara seperti ini akan jauh lebih cepat banget ya. Jadi mempermudah banget. Karena kebanyakan mendapatkan poin atau uang di aplikasi TikTok ini itu dari semuanya dari undang teman, kebanyakan seperti itu. Nah, dengan cara ini akan jauh lebih simpel dan mudah banget untuk kalian mendapatkan bonus atau poin dari aplikasi ini. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses di The Herino Pecial.